So ya, hello guys. Jadi di hari ketiga ini gue telat banget buat dokumentasi ya. Ya karena kan memang fokus untuk sosialisasi, jadinya nggak bisa untuk serius dokumentasi seperti ini. Iya, jadinya gue hanya bisa memberikan sedikit laporan buat kalian bahwasanya kita udah sosialisasi ke kepala desa, ke RT mengenai program kerja kita, ya mengenai apa saja sih yang ingin kita sampaikan kepada desa ini, pokoknya kepada seluruh instansi yang ada di desa ini gitu ya. So ya, untuk kemarin gua closing nggak ngejelasin banyak ya, dikarenakan memang udah capek mengenai mengenai kegiatan hari kemarin ya. Jadinya ya gimana ya, kalau misalnya udah nggak fokus seperti itu, dokumentasi agak-agak apa ya, bisa dibilang udah nggak bisa konsisten gitu, udah nggak bisa stabil gitu ya. Mungkin gue hanya sedikit memberikan laporan aja untuk di hari ketiga, jadinya nggak banyak-banyak lah ya untuk vlog kali ini, ya begitulah. So ya, untuk besok semoga menjadi hari yang menarik, karena besok ada kegiatan selanjutnya ialah ada posko belajar. Tetapi ya sayangnya sepertinya gue nggak bisa buat ngeliput, dan gue hanya bisa kasih beberapa foto-foto ke kalian nanti untuk besoknya ya, dan juga akan ada laporan seperti ini lagi ya. Dan ini juga untuk pribadi gue sih, jadi gue ngapain aja gitu setiap harinya saat ini. Oke, begitu aja. So thanks for watching and listen me. So yeah, see you next day. Sampai jumpa.